Halo, jumpa lagi kita dengan Casual Gaming di sini, channel game kita sehari-harinya. Apa kabar sahabat-sahabat di sana? Dan hari ini aku masih ada di PG Cina ya, untuk berbagi sebuah info dengan kalian. Itu adalah tentang teknik resonansi yang baru untuk signature weapon. Nah, di sini kita akan coba untuk signature weaponnya, karena biasanya materialnya ini sangat langka yang bisa kalian dapat dari farming mingguan di event yang baru ya. Ini kalau di China ini sudah farming mingguan, ada satu lagi event yang baru selain Norman, PPC, Warzone, kalau gitu ada lagi yang baru satu ya. Kita akan cek seperti apa sih di sini. Yuk kita ke menunya. Nah, ini yang tengah yang gambarnya siku sama si Gabriel itu. Nah, kayak itu adalah event mingguan ya, event mingguan yang dipegang China. Nah, di sini hadiahnya ada di sebelah kiri ya. Kalian musuh-musuh sih kayak gini ya, ya standar lah ya, enggak terlalu mudah, enggak terlalu gampang. Tapi kalau kalian punya karakter yang oke, kayak Alpha, kayak Lee, ataupun kayak Bianca abis Stigma, itu bukan terlalu masalah yang besar. Kalian bisa hadapin dengan tidak tanpa terlalu kesulitan ya. Di sini kita akan coba lawan si Luna dulu. Nah, ini kakak adik ya. Kita akan coba nih, saudara kembar nih, saudara kembar sial. Oke, ini kalau pakai, asalkan kita punya karakter kayak Alpha, Lee Hyperil, ataupun Bianca Abistigma untuk konten harian sih, walaupun tidak punya senjata signature ya sudah gampang lah, gampang bisa dilewatin semuanya ya. Nah, kayak ini Alpha, kita hold out, kemudian kita basic attack, kemudian hold out, basic attack, gitu aja sih udah cukup ya buat menamatkan konten lawan Luna. Set, sudah selesai, ultinya belum keluar. Nah, kayak gitu ya, nggak terlalu mudah, nggak terlalu gampang juga, sedang-sedang aja. Tapi kalau kalian pakai karakternya yang karakter masih agak lemah, memang mungkin agak kesulitan. Tapi kalau yang tadi yang premium itu ya, walaupun S aja dengan senjata bintang 5 sudah lumayan gampang. Selanjutnya musuh kayak gini ya, ini musuh apa nih, para penjaga cengcorang. Ini gampang juga, kita serang aja. Kita akan potong videonya biar terlalu lama ya, karena ini sifatnya adalah pengulangan lagi, sama aja ya. Boom, sedikit lagi, hold on, lepas, basic attack, and boom. Wow, masih oke. Kita kasih sekali lagi, terakhir finishing blow. Oh, masih dia. Ini siapa nih yang ini masih agak kuat ya? Coba kita kasih ulti. Wah, udah mati dia. Oke, nah gitu aja nih. Untuk Alpha aja tuh masih beberapa kali ulti, spam ulti, spam, belum mati-mati ya, berarti lumayan ya. Cuma kalau Alpha emang sudah di stop pergerakannya nih. Oke, di sini sudah kita selesaikan. Totalnya ada 14 pertempuran dalam satu minggu. Kalian bisa cicil sehari 3 kali, 4 kali, terserah. Dan ini daftar hadiah-hadiahnya. Ada material hypertune merah, hypertune biru, dan ini adalah ada kotak anodize ya, atau apa, uranium, aku nggak tahu namanya, soalnya belum ada nih. Aku pakai translator, itu translatornya kadang agak ngawur. Aku sebut aja kotak uranium merah nih ya. Siapa tahu nanti ada di global, atau teman-teman yang udah tahu silahkan. Dan ini bisa untuk resonan weapon bintang 5. Di sini aku pakai bintang 5. Nah, kita akan coba klik untuk meresonannya, bisa dengan weapon juga sesama bintang 5, bisa dengan material sarja yang gambar flash disk emas itu, atau bisa ini yang warna merah. Nah, aku nggak tahu ini, kita akan coba translate. Nah, seperti kayak gini. Oke. Kita cek dulu ini kegunaannya untuk apa nih. Nah, teman-teman, aku mohon maaf nih sebelumnya nih, ketika aku gunakan mode translate di sini, aku akan mencoba membaca keterangannya pakai aplikasi Games Translator. Ini langsung ngehang ini ya. Ini mohon maaf banget, ini mohon maaf, langsung ngehang. Dan ngehang dalam arti nggak record, tapi gamenya jalan sampai selesai, sampai beres resonan itu selesai semua dan bisa diresonansi. Tapi pas aku cek di videonya nggak bergerak, tapi gamenya tetap jalan dengan normal. Nah, ini mungkin karena aplikasi translatornya ditutup, jadi dia nggak stop recording. Tapi yang pasti teknik ini aku coba berhasil. Mau aku delete videonya, sayang materialnya udah habis, udah stop tengah jalan, nggak apa-apa, ini tetap bisa, tinggal kalian klik yang tombol sebelah kanan bawah itu, selesai, kayak gitu aja ya. Dan akan aku kumpulkan lagi materialnya, aku bikin video lagi minggu depan kalau sudah ada. Terima kasih sudah nonton, subscribe, like, share, and go semuanya. Bye bye.